Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyatakan pihaknya akan bertindak tegas terkait dugaan adanya seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKI) yang terlibat sindikat perdagangan bayi. Kendati Joko Widodo belum mendengar kabar tentang keterlibatan Oknum Pegawai Sudin Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat, namun Jokowi akan menindak tegas Oknum tersebut jika terbukti bersalah. Oknum berinisial J kini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian karena diduga ikut terlibat membantu proses pembuatan surat-surat kelahiran bayi. Ia juga mengakui sulitnya mengawasi ribuan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu yang membuat banyak Oknum yang terkadang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan di Dukcapil, polisi hmm. Uh. menetapkan dia sebagai tersangka. Iya. Nah, Bapak sudah tahu hal ini? Yuk, belum. Belum tahu. Artinya kalau memang itu terbukti, tanggap bagaimana Pak? Karena Bapak itu Sudah. Capot. <laughs> itu so kriminal yang luar biasa itu. Penjualan bayi. Aparatur kita bisa tersangkut seperti itu enggak? Enggak betul. Enggak. Loh, 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 loh. Tidak terhormat.